Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ikhwan Nazri dan bersama saya adalah Surface RT yang akan saya ulas selama sebulan. Okey, pinjam. Jadi Surface RT dan bersama saya adalah Surface Type Cover. Okey, jadi saya untuk video ni kita akan buat nyah kotak. Okey, tengok ni kotak Surface Windows RT dan saya dapat pinjam apa? 64GB nya. Okey, di belakang okey, 64GB Surface RT. Okey, apa pun tanpa lengah masa, terus buka kemas yang menarik sebagai efek saya impress. Okey. Okey. So ini adalah di dalam kotak Surface RT. Ada adapter. Okey. Dengan palang power macam MagSafe. Okey. Dan saya keluarkan Surface. Berkilat, reflect juga badan. Okey. Jadi ini Surface seperti mana yang kita pernah review sebelum ni oleh OB Evi. Saiznya agak memanjang, tak macam iPad. Okey, apapun speaker earphone volume speaker lagi HD output, saya tidak pasti sama ada adakah ini boleh output HDMI, USB dan juga slot charger. Dan atas adalah power button, speaker juga, speaker kalau tak silap, dan kamera. Okey. Belakang ini adalah kickstand. Kita kick sikit. Kickstand. Dan di belakang Surface RT ini juga terdapat slot SD card di sini. Okey. Jadi menu penggunaan dengan kalau yang ini menu penggunaan, yang ini mungkin warranty. Okey. Jadi ini adalah apa kandungan yang terdapat dalam Surface RT. Okey, jadi sekarang ni saya nak membuka type cover. Okey. Ini adalah Surface type cover. Seperti yang kita maklum, Surface mempunyai dua aksesori, satu touch cover dan satu type cover. Kalau touch cover macam keyboard juga, tapi dia berasaskan touch. Yang ni type cover, dia ada sensasi menekan lah. Okey, jadi macam biasa. Okey, on sikit dan sementara on. Oh, ada satu benda kat bawah ni. Oh, tata cara penggunaan touch cover and type cover. Okey, noted. Oh, okey, Surface saya dah mula on. Jadi untuk maklumat para pembaca, saya akan mengulas Surface ini selama sebulan. Jadi seperti mana yang maklum, saya selalu banyak guna produk Apple. Jadi ini merupakan satu cabaran buat saya untuk menggunakan Surface RT selama sebulan. Jadi itu saja daripada saya, dan nantikan video-video selanjutnya dan ulasan lanjut daripada saya. An iFact take, ataupun ulasan Surface RT dari mata seorang iFact. Sekian. Itu sahaja daripada saya, Ikhwan Aziz. Anda sukakan video ini, sila like, thumbs up, share di YouTube kami, di akaun Twitter anda, di Facebook dan mana-mana saja. Sekian saja, anda bersama saya, Ikhwan Aziz. Terima kasih untuk amans.my. Yeah.